Request style sejenis kimono. Sejenis kimono. Kebetulan aku punya si Outer Kwondo ini, kolebat Nike sama PMO-nya G-Dragon. Ini sejenis kimono. Kalau kimono kan biasanya tipis ya. Sedangkan si Kwondo ini liningnya quilted padded, jadi pas dipakai jatuhnya bulky, tebel. Sementara ini satu-satunya kimono yang saya punya, jadi marquee style. Look pertama aku bikin easy casual street look, pakai tank top sama baggy pants. Lalu karena ini produknya G-Dragon, jadi aku pakai bucket hat PMO dan Nike AF1 yang mirip Paranoise. Walaupun ini casual street look, tapi ada sedikit sentuhan tradisional gitu karena si kimono. Ngomong-ngomong tradisional, aku kepikir juga buat coba bikin look rapi bernuansa tradisional Jepang, dan hasilnya saya suka pol. Dalamannya pakai kemeja putih, lalu pakai midi skirt hitam, socks and sandals. Kayak rapi, tradisional, tapi modern juga karena pakai kemeja berkerah. Apa kapan-kapan coba ke kondangan pakai look ini ya. Look ketiga aku bikin fashion event look dengan eksperimen cara styling si kimononya yang lengannya dipakai sebelah doang. Sebelahnya lagi aku lepas tapi diikat bagian pinggangnya. Pakai dalaman body tights dan celana yang ada shiny front panelnya. Tradisional meets futuristic style. Siap meluncur ke Jakarta Fashion Week. Apakah perlu saya bikin styling kimono yang tipis?